pembubaran parlimen hendaklah diadakan dalam masa terdekat bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 diadakan pada tahun ini juga. Berdasarkan keputusan ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mempersembahkan cadangan tarikh pembubaran kepada Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaras dengan perkara 40 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. 2. Keputusan mesyuarat ini adalah berasaskan pendirian konsisten UMNO sejak dari awal untuk memulangkan mandat rakyat yang tertangguh akibat pandemik COVID-19 setelah runtuhnya Kerajaan Pakatan Harapan